Yo, assalamualaikum ya, sahabat tani semua ya. Ini kita akan memberikan info tentang perbandingan antara Horeca Cap 11 dengan Bagus MMT ya. Ini yang jenis Horeca ya, kita lihat nih buahnya. Buahnya lumayan ya, ini buah bawah agak kurang ya. Ini mau petik pertama hari ini ya. Kita lihat ya. Ini buah bawahnya agak kurang ya. Ini yang jenis Horeca ya. Dari Cap 11 kita akan lihat yang dari MMT Bagus ya. Ini yang jenis MMT Bagus ya, F1 ya. Ini buahnya, kita lihat perbandingannya. Ini sobat tani bisa nilai sendiri ya. Kita bukan iklan ya, jadi kita tidak bisa memberikan mana yang bagus. Kalau pengen tanya boleh komen ya, nanti saya kasih tahu mana yang lebih bagus perbandingannya ya, antara buahnya, pertumbuhannya. Daunnya subur lebat ya. Ini buah-buahan calon buah atasnya luar biasa ini ya. Ya calon buah bawah ya ada lah, cuman agak kurang, cuman calon buah atasnya sangat-sangat luar biasa ini. Setiap ruas ini dia ada ya. Ini tinggal perawatannya, pemupukannya harus kita atur supaya maksimal. Ini dia kalau buah atas dia setiap ruas ada ya. Ini masih kecil ya, mungkin besok sudah mulai metik ini. Kita lihat. Bagus dia ya. Setiap ruas ada kalau buah atas ya. Ini yang dari MMT Bagus ya. Ini kita lihat warna buahnya. Warna buahnya dia hijau gelap ya. Kalau warna buah saya akui ini benar-benar sangat-sangat berkualitas warna buahnya ya. Panjangnya juga dia sekitaran kurang lebih dia 26, 27, 25 cm lah panjang buah. Ini yang kita lihat yang Horeca, yang jenis Horeca ya, Cap 11. Relatif hampir sama ya dia warna buahnya, cuman dia ada agak keputihan ya kalau dia dari Horeca ya. Kalau dari Bagus dia benar-benar hijau gelap ya. Ini ada garis-garis putih dia perbandingannya buahnya. Udah paham ya, nanti kalau yang pengen tahu lebih lanjut bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat tani gondrong ya, cukup sekian dan nanti kita akan kasih tahu hasil panennya, perbandingannya, kita akan kasih tahu tonasenya ya, unggul Horeca kah atau unggul Bagus. Tapi saya akan jawab hanya di komen saja ya, tidak akan saya kasih di videonya karena saya bukan memberikan iklan ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya sobat ya.